senjata khas Indonesia ini dari Minangkabau. Tapi ini modelnya modern. Ini yang paling disukai oleh orang-orang luar negeri. Dan banyak juga yang meniru membuatnya. Sarungnya kulit untuk handle tanduk rusa. Ini versi sarungnya coklat motif. Dan ini versi sarungnya coklat natural. Coklat natural. Untuk yang ini masih coklat tapi agak kekuning-kuningan ya. Coklatnya ini diwarna. Jadi ini ada 4 versi. Dan ini black. Black motif. Oke, kita langsung review dalamnya. Kita buka aja biar nggak penasaran seperti apa dalamnya. Dan cara, wih, cantik banget. Wih, keren. Ini handle-nya tanduk rusa asli ya. Full tank. Untuk ornamen ini pakai kuningan. Dan diukir batik proses etching. Ini batiknya permanen. Bukan cuma digambar saja, tapi permanen. Yang hitamnya itu dia ke dalam, kemakan sama sejenis HNO atau air keras. Agak sedikit ngeblur ya. Kita coba tes ketajamannya. Ini untuk tajamnya double blade atau dua sisi, atas bawah tajam. Kita cek aja biar gak penasaran. Tajam ya. Untuk belakangnya juga. Wih. Agak susah ya kalau untuk belakangnya ini ngirisnya. Tapi insya Allah tajam juga. Oke. Keren ya. Stoknya terbatas. Siapa cepat dia dapat. Oke. Premium karambit blade.